Lombok yang memiliki jiwa yang sakit asma. Tapi jangan dipaksakan, karena kilometer kedua adalah kilometer perjuangan, karena di situ Bapak Ibu masuk di pemilihan antara 40 dan itu stamina yang lumayan energik. Nanti di kilometer ketiga baru kita sebut dengan kilometer kemenangan, karena di situ udah flat. Jadi ya, mungkin di tengah perjalanan Bapak Ibu bisa istirahat di kilometer kedua, di situ ada warung di penambang. Mungkin nanti dibantu sama Mas Sam dan teman-teman, bisa istirahat di situ, bisa menikmati teh panas ataupun pop mie. Mungkin setelah itu bisa melaksanakan apa, melanjutkan perjalanan kawan. Dimohon Ibu, mungkin khusus tamu saya, ya juga lainnya tamu saya, cuman mereka sulit diberitahu sudah, karena mereka fokusnya adalah kenapa penambang bisa turun, saya tidak. Mungkin untuk Bapak Ibu saya tekankan gak usah turun ke Asapnya parah ini kalau makin naik makin parah. Dari Bapenas. Yeay.
Oke. Okay. Yuk. No show. Pokoknya memang parah ya, Pak ya. Pokoknya parah ya. Ya, level ini di mata penting banget ya. Cuma nanti jalannya itu nggak ketemu. Iya.